Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di Malang Puncak Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Terus maju untuk Indonesia Maju RT 4, RT 5, RW 01, Amo Jati Bulak. Baik, di depan Chandra sudah ada Bapak RW Imron ya? Ya, RW. Oke, Bapak dari RW 7 ya? Betul, RW. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, sehat. Ya. Bapak jauh-jauh hadir dari RW 7 hadir ya. Ke RW 1 nih ya. Boleh dikasih keterangan gak Pak? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan kami juga memang punya hubungan yang dekat dengan PRT-PRT di Kelurahan Jatimulya ya. Mobil khusus. Tapi ini rekan sahabat saya juga, ada PRT Ruston dan PRT Solin. Kebetulan beliau bertugas dan bertempat tinggal di wilayah RW 01. Sekarang ya. Terakhir. Oh gitu. Untuk Bapak dari tadi hadir dari jam berapa nih Pak? Saya hadir tadi dari jam 9.04 Pak. Jam 9 malam ya. Ya. Berapa rombongan dari RW 7 berapa orang nih Pak? Ya kebetulan kita pun kemarin karena baru habis ngadakan acara pada lelah. Saya tadi baru cuma bawa 10 personil aja. Luar biasa banyak sekali ya. Oke, Pak mau tanya dikit dong. Ya siap. Kemeriahan hari ini terkait dengan RT 5 dan RW RT 5 dan RT 4 ya. Iya. RW 1. Pendapatnya bagaimana Pak? Ya kalau saya Pak, ketika memang ini acara untuk masyarakat, ini saya apresiasi. Okay. Luar biasa, masih ada masyarakat kita ternyata yang memang antusias untuk ikut memeriahkan HUT RI yang ke-78 lah. Baik. Masih dan tadi saya lihat juga ada pejabat yang hadir ya, dalam hal ini caleg ya. Ya betul. Boleh tahu Pak tadi siapa yang hadir? Ya tadi itu caleg dari Partai Persatuan Pembangunan, baik. Dapil 3 Tambun Selatan, yang bernama Fikri Sahrudin. Baik. Okay. Hadir untuk memeriahkan acara. Ya, ikut memeriahkan acara juga. Aha. Pak mau tanya lagi dong. Ya boleh. Kalau RW 7 malam punya sudah Sudah, kebetulan kemarin kita di tanggal 2 September ya. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Oh, September. Ya. Oke. Okay. Itu meriah enggak Pak acaranya? Alhamdulillah karena kita juga mengadakan acara yang memang sudah kita konsep jauh-jauh hari agar betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Subhanallah. Ya. Kedepannya kalau ada acara ngundang menjadi boleh ya Pak? Boleh. Siap. Siap. Lupa di Bapak nih. Iya. Oke. Okay. Nah, kemudian nih Pak ya, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan gimana Pak? Ya, harapan untuk Indonesia ke depan semoga Indonesia tambah maju dan juga tambah mendekatkan diri lagi kepada masyarakat, baik dari program-program daripada pemerintah agar lebih tepat sasaran lagi ke masyarakat. Oke. Okay. Ada pesan-pesan enggak nih buat warga RT 4 dan RT 5 ya, ya. RW 1 nih. Pesan-pesan saya wabil khusus untuk generasi-generasi penerus, cikal bakal para pemimpin-pemimpin nanti ke depannya, jadilah anak-anak remaja yang memang bisa membanggakan diri pribadi, keluarga dan juga orang tua. RW 7 itu kan terkenal dengan anak-anak PKL ya Pak ya. Kenapa? Anak-anak PKL dari kampus ya. Oh iya, KKN lah ya. Iya, KKN. Masih ada KKN enggak? Kebetulan kemarin baru selesai di tanggal 14 Agustus mereka baru selesai mengadakan KKN di wilayah kami. Dari mana? Dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Yuk teman-teman, di sini sudah ada kemeriahan anak-anak sepak bola kemesraan Iwan Fals. Dan ini untuk teman-teman banyak sekali teman-teman. Dari depan Chandra sudah ada sampah yang keren ya. Bapak Ketua RT 4 ya. Bapak siapa namanya? Pak Rustam Nawawi. Bapak Rustam Nawawi ya. Iya. Baik, Bapak mau tanya dong Pak. Ini kan biasanya kalau sebuah RT ya mengadakan acara sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi ini ada kebedaan ya. Iya. RT 4 dan RT 5 gabung nih. Boleh tahu ceritanya gimana Pak? Terima kasih. Ya, karena ceritanya memang kita dari tahun kemarin, dari tahun 2022 pun kita sudah bergabung RT 4 dan RT 5. Untuk acara malam puncak. Kita acara ini dengan menyanyikan lagu Dirgahayu kemerdekaan yang akan mengulangi kedua kali. Betulnya saya juga pengen digabung jadi satu RT RT yang lain. Ya, di RW 01 ini malam puncaknya itu malam puncak di RW 01. Gabungan dari masing-masing RT yang ada. Insyaallah tahun depan
mudah-mudahan insya Allah terwujud. Kalau tahun depan kita adakan upacara bersama gimana? Siap. Upacara militer ya? Siap. Satu hari ini kan bagus ya? Bagus. Jadi kalau mau kemana ya? Jadi ini ada urusan RT 1 di sebelah sana, RT 2 sampai RT 7 ya? Ya. Kayaknya bagus pak ya? Bagus. Nanti mungkin bapak bisa jadi pembina upacaranya ya? Siap. Luar biasa ya. Hayati bersama-sama. Baik pak, harapan bapak untuk Indonesia gimana pak? Harapan saya untuk Indonesia lebih maju lagi dan lebih memikirkan lagi rakyat yang di bawah, masyarakat Indonesia yang berjuta-juta, semoga sejahtera selalu. Nyanyi bersama-sama. Terkait tadi ada caleg yang hadir pak ya, ya. Ada pendapat apa nih pak? Tamu undangan dari saya tadi yaitu caleg dari Partai Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan yaitu Pak Haji Fikri Sarudin yang telah hadir, menyempatkan hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwaku tentram di sampingmu. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, masih ramai banget ya di sini teman-teman. Di rumah cara sudah ada Bapak Fali, Pak Pemek juga ada. Pak Fali dari RT 06. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini hadir ke Malam Puncak RT 4 dan 5. Ini memang dapat undangan apa gimana, Pak? Ya, kita dapat undangan ya untuk hadir. Meriahkan acara Malam Puncak. Datang dari jam berapa tadi, Pak? Tadi dari jam 7:30. 7:30 ya. Oke. Hari ini acara pendapatnya gimana, Pak? Pendapat Bapak tentang acara ini? Acaranya meriah banget ya, dari 8 sampai jam 11 itu masih ramai. Oke. Bapak untuk bisa ke depan gimana? Mudah-mudahan lebih maju lagi, semangat, kompak, dan rukun. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sampai Pak Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.